Bisa buat sajian misalnya tiba-tiba, aduh suami pulang cepet, ada daging cincang di rumah itu masaknya cepet pasti. Iya, jadi kita gak perlu tunggu apa dimasak lama sampai empuk kan, karena daging cincang itu udah kita gitu. Udah hancurin gitu seratnya, jadi dia pasti lembut. Gitu loh guys. Ya. Nah ini kita tuh, langsung matangkan mateng. Ya, langsung mateng, lalu di sini kita kasih sama sedikit kecap manis. Kecap manis. Mbak, masaknya biasa aja boleh gak? Ya. Lalu ada saus tiram ya. Saus tiram. Boleh enggak Kak Ega ini napa? Dijahit dulu kali belum jadi ya? Ini tuh model tahu Mama Gigi. Oh. Nah, ini cabe kita bisa masukin. Jadi supaya cabenya juga warnanya masih segar banget nantinya ya. Belum. Kalau tahunya tuh udah matang atau setengah matang? Tahunya ini udah digoreng sebentar tadi nih ya. Tapi bisa juga kalau misalnya kita mau pakai yang mentah, biasa kita masukin di awal. Atau kalau mau ada tekstur krik-krik, kita bisa goreng kering dulu tuh. Buat ibu-ibu di rumah kalau misalnya masak yang resepnya ada saus tiram, itu di seasoningnya belakangan. Kalau kan ini takut keasinan. Asinan yes, ya. Keasinan nanti. Iya benar juga nggak kepikiran loh kadang ibu-ibu ya. Kalau masak daging juga garamnya harus belakangan ya? Harus belakangan. Kalau garam ya harus belakangan, karena apa? Karena tapi memang sebenarnya semua masakan itu garam itu di belakang. Iya. Itu di belakang. Atau di setiap stepnya itu dikasih sedikit-sedikit. Yang di depan juga. Apa coba kalau siap masak yang di depan? Minyak. Pendaftaran apa? Apa chef? Doa. Oh ya ampun. Semoga enak. Iya. Semoga berkah. Semoga berkah. Ini udah mau datang, kita, udah mau mateng. Ya kita tambahkan daun bawang. Vega, sekarang ikutin aku Vega. Oke. Okay. Motong ambil lihat kamu. Cie, diliatin. Gila, chef. Siap-siap hati-hati, aku khawatir deh. Tapi tuh kalau ngomongin Mama Gigi tuh emang termasuk yang pinter masak ya. Bukan, bisa. Maksudnya ngerti, tapi bisa ngerti aja gitu ngerti. Ya. Jadi kita tambahkan air sedikit ya. Kalau Kak Vega biasa masak buat suami apa? Aku masak yang simple, kan suami aku takut nasi. Dia iya takut sih. Nasi? Jadi kalau dia mikir nasi tuh kayak, maaf ya, kayak belatung. Kata jadi dia selalu takut nasi. Jadi dia nggak pernah makan nasi. Dia nggak pernah makan nasi. Tapi semenjak nikah sama aku bikinin nasi goreng, itu harus hitam nasinya baru dia makan. Oh gitu? Iya benar. Oh, supaya warnanya nggak putih supaya ya? Supaya kelihatan kayak nasi ya. Okay. Jadi dari kecil nggak pernah makan boleh kasih sayur? 2 sendok makan. Nggak pernah makan nasi. Masa? Iya, makanya gemuk kan. Ini karena tepung maizena yang dicairkan sama air. Oh, biar caranya ya? Iya, biar mengental. Tapi biasanya dia mengental kalau misalnya airnya sudah mendidih. Gitu ya. Oh, kayaknya semuanya deh. Kita bikin kental ya. Nah, di sini kita siapin piringnya. Nanti saat kita matikan api, kita baru akan tambahkan sama minyak wijen. Nasi, biar wangi. Nah, minyak wijen itu lebih wangi. Jadi tapi, masukin minyak wijen biasanya harus terakhir. Kadang-kadang awal-awal juga kalau mau nyumis bisa ya, kalau masakan boleh, cair. Sedikit, biasanya setengah sedikit aja. Ya, oke. Okay. Ini sekarang kita tes dulu rasanya. Aduk lagi tuh. Kita tes dulu rasanya. Wah, mas. Ini enak nice banget. Nice to meet ya. You, baby. Oke, okay. Sekarang matiin. Kita kasih sama saus tiram sedikit. Ah bukan, minyak wijen. Minyak wijen saus tiram. Saya jadi gak fokus, aduh. Siap lupa nih, gak fokus. Ampun. Gak pega. Tapi saya ngadepnya kesini sih. Ya udah. Udah langsung nih, udah mateng nih. Nah, kita kasih minyak wijen udah. Kukernya mana nasi, nasi, nasi. Kita matiin apinya. Lihat tuh, wangi ya. Wow, wangi banget. Oke, dan si cantik ya. Cie, cantik nih. Ganteng. Okay. Aduh, enak banget nih kayaknya. Iya, enak banget. Iya. Mau coba cicip gak? Mau. Inilah dia adalah. Nah ini adalah tumis tahu daging cincang. Wow. Wah, wangi banget. Chef, ya. Mau dong disuapin. Mau suapin ya? Mau dong. Yang mana duluan nih? Tahu. Ya. Sayang. Kok kamu kesini sih? Aku baru mau disuapin sama Chef Tebi nih. Ya Allah, jangan mentang-mentang botaknya aku sama Chef Tebi sama tuh. Orang pintar memang kayak gini, Vi. Iya, beda. Makan. Nah, ini kita cobain ya. Cobain. Ini apa masakan kamu? Iya, ini masak ayam kulit. Ini tahu tumis daging giling.